at barokah. Terus mukir-mukir. Kali ini tewanya ikan apa? Ikan apa ini ya? Kayak larang kuning nanti. Saya camalan, tapi ini mirip tawar ya. Nah, begini prosesnya bosku. Mukir rezeki di hari Jumat barokah. Semoga membawa berkah, manfaat bagi para nelayan ya, hasilnya melimpah, amin ya rabbal alamin. Oke, saksikan terus bosku untuk tahap selanjutnya ya. Nah, kita mau korak-korak ikan bawal dulu ini ya, kita mau kasih warna apa ini biar hidup, biar hidup nanti ikannya ya. Ini desain 1,8 meter ya, dengan panjangnya 9,70 meter. Nah, di sini kita agakin pengosok-pengosok. Ini warnanya hitam sekali kegernya, kalaknya bau. Itu kayak wong gemblung, rambinya bedah guys ya. Nah, ini tim pengosok-pengosok kita. Sok-sok nanti dijulap jadi apa ya. Oke bos, saksikan terus ya kelanjutannya di HRD fiberglass spesimen untuk proses pencetakan fiberglass ukuran 1,8 meter. Itu silver itu, nanti dicampur ireng. Iya, di otak-otak ireng itu mas, biar kayak emas silver. Kalau bawal putih nanti GS kayak silver kan, biar bawalnya hidup ya. Oke guys, kita lanjut untuk pengosek-pengosekan ikan bawal ini biar mirip, biar hidup dulu ya, nanti dikasih warna. Oke bosku, ini sudah proses pengosak-pengosakan ikan bawal ya. Nah, seperti ini bos. Nanti bintalabin kalau dikelopok jadinya apa ya, kita saksikan terus ya. Nah, di sini untuk desain yang 1,8 meter ya. Terus kita akan review lagi ini, lanjut untuk yang ukuran 1,30 meter. Ini gudangnya bertingkat ya, gudangnya bertingkat. Ini bagus, ini elit, nggak ada yang seperti ini gudangnya itu. Ini ukuran yang 1,30 meter di bawah tanah bos, ini ya, gudangnya di bawah tanah. Ini udah proses finishing pengamplasan, sudah siap pasang tulang, tinggal berdeburan ya. Tinggal pasang bumper aja, ini yang 1,30 meter, panjangnya 13 meter. Nah, oh ini ada tukang mat juga, ini yang khusus spesial mas. Dia aneh, lagi apa mas? Ini lagi motong motong tikar ya, tikar buat tidur. Oh ya bosku, ini katanya tikar ya, bisa serbaguna, bisa untuk penebalan fiber, bisa untuk tidur ya kalau malam hari hangat gitu. Nah, ini tinggal pemasangan bumper bos, pelindung mesin safety engine ya. Dan ini masih berantakan acak-acakan karena baru digerinda, nanti di amplas. Nah, pengamplasan ini. Terus nanti proses pengecekan atau penggeburan ya. Oh, ini yang masih ada di dalam cetakan, ini masih angrem bos, masih angrem ya. Ini nanti keluar ini kayak apa ya. Oke bos, saksikan terus ya. Yes, kita lanjut kembali proses pengangkatan dari cetakan guys.
Ini proses kemarin yang bibir ceki ya, 1 meter 8. Oke guys, kita lihat penampakan ikan bawal. Bawal putih. Bawal PS. Bawal PS ini. Ini orang-orang